Seperti inilah kondisi jalur pantura di Kabupaten Tuban. Meski sepintas terlihat mulus, namun banyak lubang-lubang dengan berbagai ukuran yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Bumiwali, sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya tambal sulam di Jalan Pantura Tuban, serta jalan lain yang akan dilewati Jokowi saat berkunjung. Perbaikan jalan yang dikerjakan sejak seminggu lalu hingga kini masih terus digenjot. Mulai dari tambal sulam jalan hingga merapikan jalan yang bergelombang. Menjadi perhatian khusus agar Jalan Raya Pantura yang menjadi jalur darat Presiden harus segera diselesaikan. Pak, ini juga persiapan juga dengan kedatangan RI1 di Tuban. Ini targetnya sampai kapan Pak ini selesai? Ya sampai nutup komet dengan lumanya. Selain perbaikan jalan, sejumlah persiapan juga dilakukan Dinas Perhubungan Tuban. Mulai dari pelepasan portal jalan, penyiapan lahan parkir, hingga penyiapan lokasi helipad. Persiapan tersebut untuk memperlancar rute yang akan dilewati Presiden. Ya, persiapan di Tuban menjelang kehadiran Bapak Presiden, rangka panen raya jagung, Bising, Kecamatan Semanding. Ini sudah kita persiapkan pertama yaitu parkir. Parkir-parkir untuk VIP, parkir VIP, parkir bis maupun parkir pengunjung yang lain di masing-masing tempat dan kita benahi sekarang ini, termasuk kita sekarang itu kita memperluas jalan ini dengan membuka portal yang ada di jalan ini. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berkunjung ke Tuban dalam rangka panen raya jagung dan penyerahan kredit usaha rakyat di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.